Kita oleh ragam perkara dengan informasi terjadi kebakaran di sebuah bengkel motor di Jalan Kayu Barlis, Batraman, Jakarta Timur. Akibatnya satu orang karyawan bengkel tewas dan tiga rumah terbakar. Kobaran api dengan cepat meludeskan tiga rumah di Jalan Kayu Manis 8 Timur, RT 17, RW 8, Kayu Manis, Matraman, Jakarta Timur, pagi tadi, pemirsa. Seperti Anda saksikan, kebakaran ini berasal dari sebuah bengkel motor yang menjual bensin eceran. Akibat kebakaran, satu orang karyawan bengkel dinyatakan tewas di lokasi. Api kemudian baru bisa dipadamkan sekitar 1 jam kemudian setelah ada 11 unit mobil dinas pemadam kebakaran Jakarta Timur dikerahkan ke lokasi.